Wakil dari murid lelaki mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin. Saya berharap Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lepas dan moga-moga kita dapat berjumpa lagi. Thank you. Dari wakil murid perempuan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin. Raya tahun ni kita ingin kenal rumah baru, jadi kalau nak beraya tu ikutlah SOP. Sekian terima di bulan Maaf Kipinta, erat hubungan sesama kita. Semoga gembira di hari mulia. Salah dan silap harap dimaafkan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Raya. Indah lagi berseri menjadi hias di Aidilfitri. Ucapan dikirim pengganti diri, tanda ingatan tak lupa di hati. Ramadan barakah pasti diri. Moga amalan diterima ilahi. Syawal menjelma sama dengan I. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muadzim Fahirawati binti Zaidi. Saya Muadzim Walabila binti Mahathir. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum. Saya Mualimah Rudin. Saya Mualimah Munira. Saya Mualimah Ni. Saya Mualimah Fahana. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Kita jaga kita. Stay at home. Bye. Kedusun gadis India memakai sari. Seikhlas hati jarinya sesuai memohon maaf kekilapan diri. Pejam celik, pejam celik, raya sudah tiba. Minal Aidin wal faizin dari kami. Wakil kerja Seri Alam Pai Besar. Kami daripada Barisan Mu'alim Sekolah Rendah Islam Al-Amin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Jaga sopi. Okey, makan ikut raya, jangan lupa mualimah-mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kini kita telah tiba ke penghujung Ramadan dan mualimah ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya menghabiskan puasa selama 30 hari. Pastinya mualimah yakin di samping menjalani ibadah puasa, anak-anak semua telah melakukan banyak amalan-amalan seperti bersedekah, menunaikan solat tarawih, membantu ibu bapa dan lain-lain lagi. Dan mualimah harap amalan-amalan ini akan diteruskan ke bulan-bulan yang seterusnya, insya-Allah. Di kesempatan ini mualimah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal Aidin wal Faizin. Pastikan di mana sahaja kita berada, patuh SOP dan jaga kesihatan diri. Assalamualaikum. Tiga. Kami warga Sri Alamin Paya Besar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin.